Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat, aku pasti bisa. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ayo anak-anak, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani ila hadratin Syekh Hasyim Ashari ila muassasah ta'limiyah Kebonsari wa asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita lanjut dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita lanjutkan dengan sholawat naria. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilahi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tukadu bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasghal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin fa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Nah, anak-anakku, jangan lupa setiap kali berdoa kita harus membaca apa dulu? Membaca surat Al-Fatihah, doa mau belajar, dan sholawat naria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun. Nah, di sini Bu Guru akan mengajak anak-anak membacakan Asmaul Husna 1 sampai 8. Nah,
Anak-anak, apa sih Asmaul Husna itu? Siapa yang tahu? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, nama-nama Allah itu ada berapa? Nama-nama Allah itu ada 99. Nah, ini nanti sama Bu Guru diajari 1 sampai 8 dulu ya. Nanti minggu depannya diajari lagi 9 sampai 16. Coba anak-anak mendengarkan terlebih dahulu ya. Nanti menirukan di rumah. Coba ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Bu Guru ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Nah, nanti tugasnya di voice note dan dikumpulkan di grup. Bu Guru tunggu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ketemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun. Nah, di sini di tema keluarga dengan subtema profesi keluarga. Nah, coba anak-anak sekarang diperhatikan di majalah halaman 20. Nah, nanti anak-anak coba perhatikan gambar di bawah ini lalu pasangkan. Kemudian tebalkan dan salin nama profesi di bawah ini. Nah, coba yuk sekarang anak-anak tahu apa enggak yang nomor satu. Ya, nah yang nomor satu ini gambarnya apa anak-anak? Nah, nomor satu ini gambarnya tentara. Nah, nanti anak-anak menghubungkan ke tulisan tentara. Nah, dilihat yang ada tulisannya tentara. Sesudah itu nomor 2 gambarnya apa? Coba ayo kita lihat lagi. Gambarnya Pak Dokter, Bu. Iya, betul. Ini gambarnya dokter. Nah, tulisan dokter yang mana? Kita hubungkan ke tulisan dokter. Nah, yang ketiga gambarnya apa? Coba ayo kita lihat lagi. Nah, yang ketiga gambarnya arsitek. Nah, nanti kita hubungkan ke arsitek. Nah, yang ketiga apa gambarnya? Gambarnya apa anak-anak? Gambarnya guru. Nah, kalau sudah tahu gambarnya guru, nanti kita hubungkan ke guru. Nah, setelah itu, setelah anak-anak menghubungkan semuanya, baru kita tebeli tulisannya. Ini kita tebeli dulu, misalkan arsitek. Setelah kita tebeli, nanti anak-anak menulis lagi di bawahnya. Nah, anak-anak sambil belajar menulis. Nah, demikian yang di bawahnya seperti itu. Bisa kan anak-anak? Anak-anak, di materi yang ketiga di Sentra Rancang Bangun, yaitu kita akan menggunting gambar dan kita akan mengerjakan puzzle. Nah, di majalah halaman 20 nanti kita buka, terus yang majalah yang terakhir. Nah, majalah keluarga ini anak-anak, kita buka yang terakhir ini. Nah, ini nanti kita gunting. Nah, setelah kita gunting, baru kita tempelkan, kita sesuaikan dengan gambarnya. Nah, setelah kita gunting, maka kita akan lem di sini sampai menjadi gambar
yang sesuai. Nah, setelah kita tempel, jadi seperti ini puzzle-nya anak-anak. Nah, kemudian setelah jadi, kita tebeli, kita tempel, kita lem, terus kemudian kita tebeli tulisan yang di sini. Nah, ini tulisan apa ini? Ini huruf D. Yang ini apa anak-anak? Ini hurufnya O. Iya betul, ini O. Kemudian hurufnya lagi apa? Huruf K. Kemudian huruf T. E. R. Nah, dibaca apa? Dibaca dokter. Nah, ini nanti tugasnya jangan lupa difoto dan dimasukkan di link ya anak-anak. Anak-anakku yang soleh-soleha, ketemu lagi di sentra Rancang Bangun. Nah, materi selanjutnya, Bu Guru akan mengajak anak-anak membuat bangunan rumah sakit. Nah, di sini Bu Guru sudah siapkan kertasnya, kemudian sudah Bu Guru siapkan gambar segitiga. Nah, segitiga sebanyak 7 dan segi 4 sebanyak 4 lembar. Oh, 5 ini 5 dan ini persegi panjang 1. Nah, ini nanti kita akan lem dulu yang di atasnya. Kita akan lem di sini, kita buat atapnya rumah sakit. Nah, setelah seperti ini, kita lem lagi yang atasnya. Nah, setelah kita lem di atasnya, nanti jadinya seperti ini. Terus kita lem yang segi 4 buat jendela-jendela dan jendelanya ini. Dan yang persegi panjang buat pintunya. Nah, setelah itu jangan lupa anak-anak, nanti di sini ditulis rumah sakit. Nah, rumah sakit ini kerjanya siapa anak-anak? Rumah sakit ini biasanya kerjanya Pak Dokter. Nanti kalau anak-anak gak bisa, nanti bisa lihat di contohnya ini. Nah, di atas ini sudah ada contohnya cara mengelemnya ya anak-anak. Nah, ini nanti Bu Guru tunggu hasil karyanya. Ini nanti cukup difoto dan dimasukkan di link. Nah, anak-anakku, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Nah, tadi belajar apa saja anak-anak? Yang pertama yaitu mengucapkan Asmaul Husna 1-8. Nah, ini nanti Asmaul Husna kita voice note dan dikirim di grup. Nah, kemudian tugas yang kedua yaitu menghubungkan gambar dengan tulisan. Nah, setelah dihubungkan, ini nanti baru anak-anak menulis, menebeli di atasnya, terus menulis lagi yang di bawahnya. Terus tugas yang ketiga yaitu menggunting dan menyusun puzzle. Ini nanti tugasnya cukup difoto dan dimasukkan di link. Kemudian tugas yang keempat yaitu menyusun bangunan bentuk geometri menjadi rumah sakit. Nah, ini nanti juga cukup difoto dan dimasukkan di link. Tetap semangat ya anak-anak untuk belajar dari rumah. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah belajar di sentra Rancang Bangun. Nah, setelah kita belajar di sentra Rancang Bangun, nanti jangan lupa
tugasnya dikumpulkan di link. Nah, setelah selesai belajar, mari kita berdoa selesai belajar. Ayo anak-anak, sikap manis. Kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, kita lanjutkan dengan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahitawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.